Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio Bosku. Pada hari ini Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023, kita berada di Terminal Bares Solo. Hunting keberangkatan bus Sumbar menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Terlihat satu unit NPM memasuki Terminal Bares Solo, persiapan keberangkatan menuju Jakarta dan sekitarnya. NPM Firkansa 40. Dari kejauhan terlihat Pangeran 05 Singgalang menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Di belakang Pangeran Singgalang menyusul NPM menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. NPM Firkansa 40. Terlihat satu unit ALS Nopin 358 memasuki Terminal Bares Solo untuk mengambil penumpang bosku. Berikutnya terlihat meninggalkan Solo menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya, NPM Firkansa 18 Agam Children. Berikutnya ada Yuanda Prima menuju daerah tujuan Kota Palembang. Ini dia ALS Nopin 358 tadi bosku. Sementara satu unit ANS terlihat meninggalkan Terminal Bares Solo menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya, ANS Kian Santang. Dari kejauhan terlihat satu unit Palala memasuki Terminal Bares Solo bosku, persiapan keberangkatan menuju Jakarta, Bogor dan sekitarnya. NPM Sultan Kelas Firkansa 80 Senorita menuju perantauan Jakarta, Bandung dan sekitarnya. NPM Senorita diikuti oleh NPM Firkansa 17 Latoya. Palala E05 Mr. Alwis meninggalkan Terminal Bares Solo menuju Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Palala Mr. Alwis berhenti bosku, ada apa gerangan? Terlihat kru balik lagi ke pool Palala di Terminal Bares Solo. Sementara satu MPM memasuki Terminal Bares Solo, MPM Direktur Muda.
Ini dia kru pelala yang balik kopul tadi, bosku. Rupanya ada salah seorang penumpang yang tertinggal saat penumpang ini tadi menuju toilet, bosku. Setelah penumpang yang tertinggal menaiki bus, pelala Mr. Alwis Jos menuju Jakarta Bogor dan sekitarnya. Pelala Mr. Alwis diikuti oleh Gumarang Jaya. Berikutnya MPM Manchester City memasuki Terminal Bandara Solok, persiapan keberangkatan menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Dan satu unit Transport Express Jaya dengan julukan Kreator telah memasuki Terminal Bandara Solok dari perantauan Jakarta dan sekitarnya pada pukul 12:17 bosku. Transport Express Jaya Kreator menjadi yang pertama dan tercepat dari Jakarta memasuki Terminal Bandara Solok pada hari ini. Lancar mana ya lagi ni? Dua leh tujuh mana yang masuk ah? Wah, elah basi gitu dua leh dah. Pakai basi nak? Tembok bawah ya, tembok. Yang belakang? Tambar. Oh, berarti kreator yang kuat betul, tambar mau kuat lah. Hati-hati lah. Hati-hati jalan. Ya, bro. Transport Express Jaya Kreator meninggalkan Terminal Bandara Solok menuju Markas Besar Pariaman dan sekitarnya. Berikutnya terlihat meninggalkan Terminal Bandara Solok menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya satu unit ANS, bosku. Kembali terlihat satu unit ANS meninggalkan Terminal Bandara Solok menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Berikutnya ALS Nopin 358 meninggalkan Terminal Bandara Solok menuju daerah tujuan Pulau Jawa, bosku. Sepertinya salah seorang penumpang ALS 358 juga ikut ketinggalan ini, bosku. Dia berlari mengejar ALS. Karena tidak terdengar oleh driver ALS, dibantu oleh ojek Terminal Bandara Solok mengejar ALS 358, bosku. Akhirnya penumpang naik lagi ke ALS 358, bosku.
Berikutnya terlihat satu unit transport Express Jaya kelas Kudo Gadang meninggalkan terminal Bandar Solo menuju Jabodetabek. Transport Express Jaya diikuti oleh MPM Direktur Muda. Dan juga terlihat satu unit lagi, unit kedua MPM yang bertugas pada hari ini menuju Jakarta Bandung dan sekitarnya. MPM Manchester City segera meninggalkan terminal Bandar Solo menuju Jakarta Bandung dan sekitarnya. MPM Manchester City diikuti oleh unit ketiga MPM yang bertugas menuju perantauan pada hari ini. Dan juga terlihat kembali Transport Express Jaya meninggalkan terminal Bandar Solo menuju Jabodetabek.